hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Ya. Itu yang saya kejar sebenarnya. Ya. Terusin. Ya. Lanjut. Ya. Jadi saya perjelas Pak Ahmad Sori ini, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan, dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan apa, hati. Makin brengsek. Jadi itu. Terus Bapak mohon izin, jika dikatakan tadi apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka. Ini Bapak, ini ada bekas ban. Ya. Ya. Jadi nggak itu Pak. Bisa di ini ya, nggak ada PDF-nya ya? Ada Bapak. Di ini ditampilkan aja. Ini. Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan otopsi. Siap panitia nggak ada tuh. Nah, nggak bisa digedein tuh. Iya. Itu ya. Bekas iya, ban ya. Astagfirullahalazim. Nah, ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas ban. Berat bannya merek Continental itu Pak. Agak.